Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kuala Krai, Kelantan, di kolam pancing Datuk Asarudin Amandin di Kuala Krai. Ni nama tempat ni apa ni? Bukit Sirih. Bukit Sirih, di Bukit Sirih. Kolam yang baru buat, insyaAllah tak lama lagi nak beroperasi. Dua kolam besar, boleh mengisi kolam pertama 800 orang lebih kurang. Kolam kedua pun lebih kurang 800 orang. Hampir 2,000 orang boleh sekali pancing. InsyaAllah. Ikan apa, Pak Nen? Yang ni ikan geli. Ikan geli, eh? Ini ikan campur. Oh, ikan campur. Macam macam ikan. Sebut-sebutlah nama-nama ikan tu. Ikan geli, ikan patin, tosang, jelawat. Ikan air tawar. Macam-macam lah. Ikan air tawar. View ni cantik lah. Tapi tak nampak. Dulu sini tak nampak. Macam ni pun macam ni. Itu belum naik atas lagi. Itu naik atas dia. Pandangan dia luas kan? Pandangan dia menentu kan? Saya duduk atas tu, saya tengok jantung juga dia. Ambil gambar tu kan? Dia akan jadi tarikan berhubungan ni. Orang kata dia kat mana dia, kat mana dia. Ketah dulu lah. Dulu dia pokok ketah ni. Pokok ketah tu akan besar. Air di bawah kan? Lepas tahun, sudah tahun. Okay, alhamdulillah, itulah pemandangan sekitar kolam pancing Abang Din di Kuala Krai. Okay, insyaAllah. Okay, sekian saja daripada saya, Ustaz Taufik, ataupun Yuti daripada Kuala Krai, Kelantan.